sebetulnya kami sosialisasi, kami undang orang tua. Secara terpisah kami hadirkan siswa kelas 10 di sini juga, pada hari yang lain kita sampaikan kebutuhan sekolah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti ke depannya outputnya itu kita bisa menjaga nama baik SMK 1. Dan perlu kami aturkan bahwa 3 tahun terakhir ini nilai itu alhamdulillah Bapak Ibu suka kita dari masyarakat gitu ya, dan usaha kepada siswa tentu saja. Nah Bapak Ibu itu hanya tutupi Bapak Ibu. Pengennya audit oke. Nanya usahamu paling ingat. Nah itu alhamdulillah 3 tahun terakhir kita punya juara 1 provinsi Jawa Tengah. Kalau dihitung SMA-MA itu sekitar 850-an. Jadi 35 kabupaten kota. 3 tahun terakhir alhamdulillah peringkat satuannya 2015 kemarin. Itu yang program kita yang punya itu turun Pak. Harusnya peringkat 1 itu kok susu-susu rasa mengungkapin lah. Turun 2 degree 2 derajat. Karena saya matematika ngomongnya degree nih Pak. Turun 2 terap lebih ke peringkat 3. Itu gak apa-apa Pak. Itu kalau kita terus-terusan nanti kasihan sekolah lain. Susah didominasi 3 tahun berturut-turut. Kalau dalam balapan namanya kan hat-trick atau olahraga mungkin. Nah seperti itu. Kemudian yang menggerakkan bagi kami, sedikit profil kami adalah di Olimpiade Sains Nasional 2013 kita punya 3 medali. Emas, perak, perunggu, adil waktu satu-satu-satu. Tapi 2 mapel. Yang pertama astronomi dia dapat emas, kemudian yang kedua tadi perak perunggunya adalah ekonomi. Dan yang dapat ekonomi itu yang ikut anak NIA, Bapak Ibu anak IPA, jangan dibayangkan anak IPS. Saat dia kelas 10 dia sudah pinter Bapak Ibu, ekonominya sudah pinter. Sehingga saat dia itu kelas 10 dia sudah sampai Jakarta, saat itu di Jakarta seleksinya ya. Kemudian belum berhasil membawa pulang medali. Nah tahun berikutnya ketika dia kelas 11, kemudian bisa menyumbangkan era ekonomi. Anak ini Mbak Kurniawati namanya, belum ujian nasional, itu jadi surati dari UI Bapak Ibu, Fakultas Ekonomi. Mbaknya resmi, Mbak yang terhormat, siswa kami tembusannya kepala sekolah. Isinya apa? Supaya mengisi form kesediaan menjadi mahasiswa di sana dengan beasiswa. Padahal 20. Itu salah satu yang menyenangkan bagi putra putri kami. Kemudian tahun 2014 itu musim paceklik Bapak Ibu. Kita ada 7 kalau tidak salah masuk ke sampai tingkat nasional itu untuk OSN. Tapi ketujuh orang ini enggak dapat satu pun medali. Tidak apa-apa namanya juga lomba, kalah itu biasa memang jawab sombong. Kemudian tahun 2015 terakhir kemarin gimana Bapak Ibu? Masih ingat? Masih ingat? Pelaksanaan OSN? Sponten ngayuk Jakarta. Mau melanjut supen ya, padahal tuan rumah loh katanya. Jogja itu punya gawe beberapa hotel penuh gitu. Untuk OSN. Itu kami sudah dapat 2.